Okey geng, hari ni saya ada nak share satu produk yang sangat menarik. Ini julung-julung kalinya saya tak pernah jumpa lagi dalam market. Hydraulic jack yang cordless. Memang tak pernah jumpa lagi sebelum ni hydraulic jack yang cordless . Jadi kali ni kita akan review benda ni. Jom saksikan. Okey geng, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan tengok satu produk yang sangat menarik . Ini adalah cordless hydraulic jack daripada Kilat. First time saya jumpa benda ni dalam market. Tak pernah lagi saya jumpa hydraulic jack yang cordless . Semuanya sebelum ni menggunakan kabel. Jadi benda ni boleh digunakan bukan setakat untuk jack kereta saja. Kita boleh gunakan benda ni untuk macam-macam lagi benda lain. Sebelum kita test benda ni, jom kita tengok apa benda yang kita dapat dalam package dia. Okey, untuk package dia kita akan dapat dalam hard casing macam ni. Dan yang menariknya, hard casing ni dia punya velcro dekat belakang ni. Jadi kalau katakanlah kita letak dekat belakang kereta, ianya takkan slide merata-rata . Dia akan melekat pada karpet kereta kita nanti. Apa yang kita dapat kat dalam ni ialah kita akan dapat bateri dia, kita akan dapat remote, kita akan dapat fuse dan Allen key untuk maintenance nanti. Kita akan dapat glove, charger dan kabel untuk cigarette plug . Kita boleh cucuk kat kereta kita kalau katakanlah bateri dia tak berfungsi . Perlu diingatkan, ini adalah bateri 12 volt . Bukannya 21 volt, walaupun dia menggunakan Makita style connector . Jadi ini adalah bateri 12 volt sahaja. Kalau kita gunakan bateri 21 volt dengan hydraulic jack ni, ada kemungkinan ianya akan rosak. Jadi jangan guna, dan pastikan kita menggunakan 12 voltnya bateri. Charger yang disediakan pun kita tak boleh guna dengan bateri 21 volt . Ini adalah charger untuk bateri 12 volt sahaja. Kemudian yang paling penting sekali, kita akan dapat hydraulic jack dia. So untuk hydraulic jack dia agak besar benda ni. Tapi itulah, kalau katakanlah kita guna untuk jack yang lain pun memang agak besar lah juga. So kita ada lampu untuk dia punya emergency light. Lampu dia ni tak berapa terang tapi sangat penting. Sebab apa? Bila waktu malam kita nak jack kenderaan kita kita kadang-kadang tu tak nampak jack point dekat bawah tu. Jadi benda ni, lampu dia menerangkan dekat tempat yang kita nak jack tu nanti, supaya kita boleh pastikan yang jack point tu adalah tepat. Dekat depan ni ada dia punya control panel. Kalau katakanlah kita kita tak nak pakai remote, dia ada bagi sekali remote. So kalau kita nak turunkan ataupun naikkan, switch on dan off. Dan ini adalah switch untuk lampu. Kemudian dalam ni adalah punat untuk safety valve . Kalau katakanlah kita dah naikkan, lepas tu dah tak boleh nak turunkan balik sebabkan bateri dah habis, kita boleh gunakan benda ni untuk turunkan hydraulic mechanism dia. Kemudian belah tepi dia macam ni. Depan, belakang ni tempat bateri dia. Dia dah ada warning dekat situ, kita tak boleh pakai bateri selain daripada 12 volt. Kemudian tapak dia, tapak dia dah macam kad saya . Dan saya showkan lah, kita simpan sekali satu papan ke apa ke, sebab mana tahu kalau kita kena jack dekat tempat yang ada tanah ke apa . Lagi elok kalau kita lapik dulu bawah ni. Memang itu best practice lah untuk mana-mana jack pun, bukan hanya untuk jack ni. Kat sini ada handle dia kalau kita nak membawa dengan lebih senang. Dan atas ni dia besi . Dia bukannya getah, bukan getah padding. So kalau kita nak bikin sendiri getah padding untuk letak kat atas ni pun okey juga. Satu lagi function dia, kalau katakanlah kita nak jackkan kereta tu tinggi sangat, kita boleh startkan dulu dengan melonggarkan benda ni. Dia akan naikkan benda ni. Jadi sampai dekat tempat yang kita nak jack tu nanti, baru kita boleh operatekan benda ni. Pun tak ada masalah. Ketinggian maksimum yang diklaim dia boleh jack ialah 450mm dan boleh mengangkat berat sehingga 5 tan. Jadi memang kereta biasa semua, SUV ke apa yang kita ada, memang semua pun boleh. Jadi benda ni dia macam bottle punya jack, cumanya cordless. Macam dulu saya ada pakai Sorento, so kereta Sorento saya memang menggunakan bottle jack. Dan saya dah test dah dengan kereta Sorento, memang okey, boleh.
SUV BMW jiran saya pun saya dah angkat juga, memang tak ada masalah. Tapi kita akan test lagi nanti untuk bagi gambaran macam mana kekuatan dia. Okey, first kali kita akan test dia punya functionality dia eh. So ini bateri dia. Kita akan masukkan dekat belakang ni, kita alihkan. Masukkan dia punya bateri. Kemudian dia terus berlampu merah dekat situ eh. So dekat situ ada lampu merah dia. Maknanya dah on lah. Kemudian kita boleh switch onkan lampu. So lampu dia tak berapa terang. Tapi cukup untuk menerangkan area dekat tempat yang kita nak jack tu nanti eh. Kemudian kalau kita nak naik turun secara manual, kita boleh tekan sini. Dia akan naik. Kemudian kalau nak turun macam ni. Tapi satu benda yang saya perasan, mana-mana hydraulic jack pakai corded tu, dia memang tak ada auto stop eh. Jadi kita kena stopkan sendiri bila dah turun habis ataupun naik habis. Untuk function remote dia, dia ada function untuk naik, turun, power dan lampu. Jadi kita boleh control semuanya menggunakan remote ni. So kalau kita nak switch off, kita boleh switch off. So bila tekan apa-apa pun tak boleh, daripada sini pun tak boleh tekan eh. Jadi kalau kita nak switch on, kita boleh switch on balik. Kemudian kita boleh set untuk naik, set untuk turun, dan kemudian boleh on off lampu pun menggunakan remote ni. Jadi memang senang lah, kita tak payah nak duduk dekat bawah tu untuk naik turunkan kereta eh. Kita boleh hanya menggunakan remote sahaja. Okey, untuk test ni kita akan tengok berapa lama dia perlukan untuk dia naik ke tahap maksimum sekali. Saya on menggunakan remote saja eh. Okey, so pada 1 minit 9 saat dia berada pada kedudukan yang paling tinggi. Jadi ini bukanlah kedudukan yang paling tinggi yang dia boleh pergi. Kita masih lagi boleh naikkan benda ni. Jadi ini lebih kurang yang paling tinggi lah. Jadi pada kedudukan ni memang kita dapat dalam 450 mm ketinggian eh. Okey, kita cuba rendahkan balik dan kita tengok pula berapa saat dia perlukan untuk dia turun habis eh. Okey, start turun. Okey, lebih kurang sama juga eh. Dia punya result dia dalam 1 minit 18 saat. Jadi beza dalam 9 saat macam itulah, 9-10 saat. Alright, jom kita jack kereta. Okey, untuk test jack kereta ni kita akan try dekat Sorento ni. So Sorento kereta yang agak berat. So kita akan try jack dekat bawah ni. So nanti akan pasanglah dekat sini. Okey, set up kamera. Anjing. Okey lah, try cari kereta lain lah. Oh, tidur lah kat situ ya. Okey. Okey, untuk test ni kita akan test dekat Nissan Navara eh. 4-wheel drive Nissan Navara. Dengan sport rim sekali eh. So, kita akan try angkat kereta ni. Saya dah set up dah jack ni atas batu blok eh. Sebab kereta ni tinggi sangat. Okay, kita akan jack benda ni. Sambil tu saya akan pasang timer. Kita akan tengok berapa lama dia nak angkat dia punya tayar eh. So ini pakai remote saja. Alright, start timer. Okay, angkat. Okay, so saya dah naikkan sampai tahap macam ni eh. Kita akan tengok kat belah depan dia. So ini belum lagi pada tahap maksimum dia, masih lagi boleh pergi lagi. Nampak gayanya memang okey. Kita biarkan dia dulu kejap. So ni posisi tayar dia eh. So tayar dia dah keluar dah, dah naik.
memang dah boleh tanggal lah. Okey, jack dia tegak Tak ada bengkak-bengkok apa. Memang steady lah. Four wheel Bahagian depan. Bahagian depan ni dia berat sikit sebab enjin ada dekat depan Okey, kita turunkan balik. Kita turunkan balik pakai remote Siap, settle. Okey geng, kita dah test dan tengok kemampuan jack ni tadi 4x4 memang tak ada masalah. Bagi saya, saya rasa memang setakat kereta-kereta yang ada dalam market sekarang ni, semuanya tak ada masalah. Even untuk MPV macam Starex pun saya dah test dah dan semuanya memang okey. Untuk ketinggian dia, saya lupa nak bagi tahu, ketinggian minima dia ialah 15.5 cm. Dan ketinggian tu memang dah cukup dah untuk kebanyakan jenis kereta dekat Malaysia ni. Lainlah kalau kita buat kereta lowered dia punya tinggi minima tu lebih kurang sama je dengan yang jack 3 tan biasa yang ada dekat bengkel Untuk harga dia, harga yang dengan package 3AH sekali adalah RM509. Dan benda ni saya tak boleh nak refer apa-apa price dekat tempat lain sebab kenapa? Ini adalah satu-satunya cordless jack yang saya jumpa. Bagi saya memang berbaloi sangat beli benda ni sebab saya boleh gunakan benda ni bukan setakat untuk menukar tayar kereta saja. Contohnya, saya boleh gunakan benda ni untuk mengangkat kabinet supaya saya boleh pasangkan dekat dinding Ada banyak lagi benda yang kita boleh buat menggunakan jack ni kalau kita kreatif. Untuk penyimpanan dia, kita boleh simpan dalam kereta je. Dia datang sekali dengan hard case yang kita boleh simpan di dalam kereta dan pakai bila diperlukan. Dan bila kita cerita pasal tu, ada satu lagi barang daripada kilat yang diorang baru hantar dekat saya. So yang ni adalah pump tayar cordless juga Tapi ini saya akan cerita di lain masa. Okey, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa follow FB saya Hito DIY, subscribe channel saya di YouTube dan TikTok. Kita jumpa lain kali. Okey, bye.